Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya Bahasa tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta nyatakan dibuka. Purwakarta istimewa.
seletik kota tanah, tapi endah katinggalna. Lalecir jalan-jalanna, Purwakarta berwibawa. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, jati luhur setuana yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di manina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Purwakarta wibawa salalawasna. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, jati luhur situana yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa seorang serdadu sebelum berperang, karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu kuris di atas riluan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih
yang disebar di bumi subur ini. Tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurna sudah warna dosa dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku memasukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan napasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Hatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Bapak dan Ibu, untuk pembacaan puisi yang kedua akan dibacakan oleh Ibu Neneng Pomalasari dari SMP Negeri 1 Tegal Waru. Harma karya WS Ben. Kalimah yang menyentakkan hati, tetapi hidup yang tidak hidup, karena telah kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku mencari lorong yang panjang tanpa tujuan kemana-mana. Awal ingin masuk ke badan yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang tak lama, tetapi keadaan tidak berdaya.
membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara. Dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar. Aku berbicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek kuku dan menertawakan cipta-cipta. Aku marah. Aku takut. Aku gemetar. Namun kau menyusun bahasa. Hidup memang beragama. Itu gampang aku terima. Tetapi hidup memeluk lutut sendirian di sana. Membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik. Kadang aku ditarik ke sana kemari. Mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi. Dan orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan yang tanpa persoalan. Atau percintaan tanpa asmara dan segembar yang tidak selesai. Hidup memang panjang, tentu saja, Ma. Tetapi akobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola menghancurkan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit. Sampai tak tahu kenapa rasanya setelah mati berulang-ulang, tak ada lagi yang mengagetkanku di dalam hidup ini. Tetapi Mak, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidupku ini, aku merasa jalannya arus jarak sepujur tubuh. Kencang-kencang-kencang, sukmaku bernyanyi. Dunia hadir, jejak di tembok bersembunyi. Tukang kebun kedengaran berbicara kepada putranya. Hidup menjadi nyatu. Fitrahku kembali. Mengingat kamu, adalah mengingat kewajibanku sehari-hari. Kesederhanaan bahasa prosa. Keindahan puisi-puisi. Kita selalu asik bertukar pikiran, ya Wak. Masing-masing pihak punya cita-cita. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, Mak. Apakah kamu ingat? Aku perlu kamu di atas perahu. Ketika kamu sakit, dan aku kenangkan kamu dengan cuman-cuman di leher. Ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba.
hidupku penuh makna. Wah, aku memang tidak rugi ketemu kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis saja, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Sudah ya Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang mulia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, kami mohon kursi yang masih kosong, yang masih di depan, silakan diisi. Yang di belakang, mohon ke depan. Atau maju Bu. Awon katinggalannya, acara baru dimulai, di payun masih kene kosong. Bapak dan Ibu, barangkali dari peserta lomba karya ada yang akan membacakan puisi, kami persilakan. Baiklah, pembacaan puisi yang ketiga akan dibacakan oleh Ibu Yeti dari SMP Negeri 2 BBC. Dipersilakan. Kenapa aku menulis puisi karya Tony R. Kenapa aku menulis puisi? Untuk merupakanlah ke dalam jiwa, agar mewarna lagi, untuk melukis hitam pada malam, untuk memanggil malam agar menumpah tinta pada kanvas asa, untuk merias diri bumi, untuk meninggikan rumput pada angkasanya. Kenapa aku menulis puisi? Padahal langit ada di atas, padahal langit ada di hatiku, padahal laut ada di hatiku, padahal perih ada di hatiku, padahal luka ada di ujung penaku, padahal kenapa aku menulis puisi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Bapak Kabid GTK, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas, serta peserta lokakarya yang kami banggakan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wassalamu radiyallahu ta'ala anquli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa ahwali wal afat. Kuberkahna etas solawat, pamugi salilah nyalamatkin abdi sadayana,
tinakasian tur marabahaya wa taqdilana biha jami al haja kuberkahna eta shalawat pamugi sanalah kuberkahna ieu shalawat pamugi sanalah bersihkeun abdi wa tarfa'una biha indaka ala darajat kuberkahna ieu shalawat pamugi salira ngangkat derajat abdi sadaya dipayuneun salira oge dipayuneun makhluk salira ujung-ujungna kasayan nalika hirup oge ujung-ujungna kasayan sabada maot. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jantengkeun ieu riungan abdi sadaya, riungan anu dipapaes sukanya ah kadeudeuh tur kaasih. Wa tafarraqala ba'dahu tafarruqan ma'suma. Oge jantengkeun papisahna abdi sadaya sabada ieu riungan, papisah anu aya dina pangraksa salira, pangraksa dina kaawonan. Oke pangraksa tina panca baya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.